Assalamualaikum semuanya. Ya, alim banget saya di sini. Yay, jadi kali ini Putri mau collab sama Kak Aisyah. Yang bukan siapa-siapa. Lanjut nih. Enggak lah. Ini kita mau main nih. Jadi, sebenarnya bingung tadi tuh mau ngapain, cuma tadi udah minta saran, terus ternyata Kak Aisyah juga bukan K-popers, non K-pop ya berarti ya, non K-pop. Terus kayak ya udahlah, kenapa enggak kita mau reaction MV-nya. Reaction MV-nya EXO Love Shot. EXO. Ini lagu baru apa? Oh, bulan yang lalu. Iya, satu bulan yang lalu. Oke, ini baru berarti ya. Baru. Aku udah lihat sih. Aku enggak pernah nonton MV K-pop sama sekali loh. Sama sekali. Jadi satu pun enggak pernah. Jadi kita lihat gimana reaksinya saat nih kalau gua ngomong jujur di ini kan yang diserang nih. Enggak. Ya. Baik di sini makan ya. Netizennya baik. BTW Kak Aisyah juga punya channel. Lihat juga kita bikin video subscribe juga. Kita bongkar juga. Putri Delina. Udah mau mulai nih. Oke, sila. Cet. Bagus sekali. Tunggu. Mana? Kita full screen biar siap ya. Seven. Seven mana sih? Tadi. Lucu sih yang ini. Hai. Ini yang depan ini lucu. Ini bagian. Taruh belah semuanya. Iya nanti. Ini berapa orang sih? Kok banyak amat ya? Mohon ini maaf. 8. Oh, 8 orang. 8 orang, empatnya figuran apa emang? Semua. Oh, semua. Tahu Jenny enggak sih? Enggak. Jenny Blackpink. Oh, pernah dengar. Nah, tadi pacarnya satu sekolah kemarin sih. Baru tahu tuh fakta. Nah. Jadi orang-orang kayak ya XOL dan K-popers yang lain tuh itu di situ. Moodnya tuh yang kayak mereka langsung kayak gagal groovy, fokus. Groovy gitu ya. Coba lo ngomong-ngomong kita. Karena mungkin kayak bajunya dia juga aurat banget tuh, Bang. Ya, ini enggak kayak gini. Oh, gerakan groovy gitu ya. Tadi budak lucu yang mana ya? Kok gue lupa. Make you. Yang mana ya? Lucu yang tadi tuh. Mana? Ya, lupa. Tapi ini siapa nih? Daniel. Ini paling babyface ya mukanya ya? Enggak juga sih. Mungkin karena di sini sih ya. Iya, di sini yang di sini. Nih tadi yang kakak bilang lucu. Oh, ini. Tapi emang aslinya dia, wah parah. Putri kan ketemu? Enggak lah, kan. Maksudnya tiap dia konser gitu. Oh, oke. Okay. Paling kocak. Apa ceraknya? Itu Sehun? Iya. Harusnya tuh aku pas lagi gak nonton juga. Enak kan jadi biar sama-sama baru lihat. Iya. Harusnya kan gitu. Apa lagi mukanya yang tadi bubuknya kan mana ya? Coba ntar kita lihat apa full satu ini ya. Apa namanya? Fotonya. Nah, itu dia. Gimana? Tahu gak lagu Korea yang aku suka itu lagunya J-Park. Yang? Kayaknya kamu pernah cover deh. Masa? Satu itu lagu doang yang enak. Yang mana?
aku jepuk cuman mana mana duh. Iya iya itu itu. Iya ya, itu. Oh, itu emang enak sih. Itu enak. Emang enak. Wow. Coba ada foto personil enggak? Bentar ya. Siapa dulu nih? Yang mereka bareng-bareng enggak ada? Oh iya benar. Iya bisa biar bisa lihat kan tadi kayak ketuker-tuker. Yang tadi aku bilang suka ini bukan sih? Bukan ini. Oh di sini gantengan dia. Tuh kan tapi emang ini sih. siapa? Ini Suho. Suho. Oke. Okay. Uh-huh. Subuhnya mana? Waduh. Oh, beda. Iya. Ini foto suka sama dia. Yeah, yang kan. Tadi aku bilang baby face mana? Ini ya? Kok baby face? Iya. Tadi aku ngomong baby face ya? Enggak bukan ada ini kayak yang paling baby face deh kataku. Iya. Iya. Ini kali ya Chanyeol kali ya? Tadi aku dengarnya. Bad. Enggak, itu berarti baby face nih benar Chanyeol. Oh iya itu. Mm-hmm. Tapi kalau misalnya kata orang nih ya, dari semua ya orang-orang yang suka tuh baby face-nya tuh dia Siumin. Masa sih? Enggak. Ya kan, enggak. Ya itu kan tergantung ya, orang ini. Juga. Ini kayaknya gua sukanya dua ini doang sih. Chanyeol sama Suho. Iya. Bagus seleranya. Tapi kalau misalnya menurut Kakak nih di mereka semua paling muda dan paling tua, Kakak bisa nebak enggak? Kira-kira paling muda kalau dari foto ya foto mana ya, foto ini ya dari ini aja kalau dari foto ini paling muda kalau dari muka sih harusnya dia sih kalau dari muka ya muka. Cuma kayaknya yang paling muda yang mana ini deh oke okay. Yang paling muda katanya Sehun paling tua ini muka tua banget nih sumpah dah nggak ada baby face asli itu kayak paling tua deh. Wow, sumpah kakak jawabnya bener. Gokil. Lu gak bikin gue seneng doang kan? Enggak dulu. Sehun itu kelahiran tahun 94. Oke. Dia kelahiran tahun 9 berapa ya? Pokoknya dia paling tua. Serius? Sumpah, aku tadi ekspektasinya kayak gak akan dia gak akan jawab dia gitu. Wow. Wow, insting saya jalannya bagus ya ternyata ya. Wow. Saya juga kaget loh. Seriusan. Serius. Seun paling muda, Siumin paling tua. Dari gokil, muka, ya. dari muka kelihatan sih. Padahal nih ya kalau menurut aku ya, di sini Seun tua kalau aku yang kelihatannya kayak tua. Seun yang bawah itu. Iya. Kalau aku ngelihatnya kayak tua. Kalau di sini tuh paling muda aku ngelihatnya Baekhyun sih, Baekhyun. Karena dia baby face kalau kataku. Tuh. Padahal masih saya bukan K-popers ya, mohon maaf. Gila. Saya bukan cuma. Enggak, tapi kayak jawabnya itu kayak wih, bisa bener gitu. Gila. Tapi aku belum bener-bener sama sekali enggak tahu nama namanya. Kalau Sehun karena kan putri suka update kan, jadi tahu kan. Kayak gitu-gitu sisa-sisanya bla 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 itu enggak pernah tahu. Enggak pernah nonton juga. Gak dan enggak pernah nyari tahu juga. Big Bang kayak gitu enggak juga sama. Oh, boleh. Enggak. Enggak soalnya tuh aku punya teman tipe yang kayak kakak banget gitu ya yang dia benar-benar enggak suka K-pop. Tapi tuh dia tahu Big Bang kayak gitu loh. Enggak. Enggak wow. Enggak juga. Oke. Okay. Wow. Juga. Tapi gimana tuh video klip yang ini menurut Kakak? Itu aurat enggak boleh loh. Ya gimana ya, itu kan bukan di Indonesia. Iya. Udah gimana ya, itu gimana ya. Tapi mas, maksudnya lagunya tentang apa sih, lagunya tentang nah kan, baru mau nanya. Padahal aku mau nanya maksudnya, saya bisa baca isi hati orang loh. Gimana, aku mau nanya gitu. Tadinya alurnya ini menurut kakak gimana gitu. Gak jelas sih. Gak jelas ya, gak karena gak mungkin paham. Gak paham gitu kan. Hey. Ya Sehun sini. Adanya Sehun ini ya. Iya, Eksa. Sampai bisik-bisik. Nangap lah. Jadi gimana menurut Kakak MV-nya? Katanya sih tadi gimana, Kak? Kondisi top. Enggak mungkin enggak bagus ya kalau gua bilang gua enggak bagus dihajar gua. Bagus ya maksudnya ya standarnya boyband gitu loh. Paham enggak sih? Pasti kan mereka akan lebih show off ke diri merekanya. Yeah. Ada enggak sih boyband Korea yang bikin music video tuh kayak beralur bikin cerita kan kalau band-band Indonesia kan video klipnya kan bikin alur cerita tuh. Tentang dia misalkan Kenichi deh yang menari. Ada. Itu kan ada alurnya kan. Alur, nah, ya. Ada enggak sih mereka bikin yang beralur? Ada juga. Oh, bukan banget. Cuma kalau untuk K-popers emang pasti sukanya kayak begini sih. Iya kan? Lihat-lihat. Memang sih, gitu memang. Cuma kayak kalau yang beralur lebih seru sih, asik iya sih. Iya kan.
bagus deh gua tadi siapa? Chanyeol sama Suho. Siapa? Chanyeol. Chanyeol. Chanyeol sama Suho. Tuh, yang suka Chanyeol suka Suho. Wah. Tapi besok lupa lagi nih namanya nih. Kamu suka siapa? Sehun. Sehun. Okay. Yalah, kakaknya sukanya Sehun. Yaudah, itu dia gak jelas ya, cuman ya gak apa-apa lah ya tuh. Akhirnya Kak Isha pun menonton ya reaction untuk pertama kalinya. Pertama kali coba, kan video klip. Iya, coba komen yang bukan K-popers dan yang K-popers kita lihat sebanyak apa ya. Komen di bawah. Komen di bawah, kita berpertarungan. Aku bingung sebenarnya kalau reaction kan, aduh blur. Reaction kan cuma gitu doang ya, terus kayak ya udah. Tadi juga pendapat. Nah, tadi kata gue semuanya nonton lihat deh muka gue tuh kayak yang cengeng gitu. Itu dia MV reaction kita K-popers dan non K-pop ya, ya nggak sih? Bener-bener non K-popers. Non K-popers banget. Terima kasih buat Kaisha. Terima kasih untuk Putri. Yeah, jangan lupa tonton juga di channelnya Kaisha. Yes. Subscribe juga. Terus ini kamu mau ngapain? Nah, yang pasti jangan lupa like, comment, and subscribe ya kan. Subscribe. Kasih saran juga tuh Putri biar rajin bikin video. Itu betul. Bentuk bikin video tuh bingung bikin video apa. Kalian enak cuman, ayo dong video kapan, video kapan. Ya, kita kadang kehabisan ide gitu. Iya, susah gitu. Apaan sih? Ya udah, makasih buat kalian semua yang udah nonton ya. Terus jangan lupa follow juga Instagram kita. Kak Aisha. Aisha Putri. Putri Delina. Ferdi. Pas di bawah. Ya udah. Dadah.